Selamat sore teman-teman. Saat ini saya lagi mancing ya, dan tadi nggak ada niat untuk bikin video. Cuman di sebelah sana tadi ada yang sesuatu yang mengagetkan saya teman-teman. Mau bikin deg-degan. Dan ternyata ada sesuatu. Nggak tahu tadi lagi nangkap ikan atau gimana. Suaranya itu sangat luar biasa teman-teman. Dan batang air ini tadi sangat berombak gitu ya. Sehingga saya penasaran dan saya tengok ke atas dan ternyata ada sesuatu teman-teman. Dan kami ini lagi berdua ya, ada lele di mancing di sebelah sana. Mudah-mudahan dia nggak terlalu dekat ke bawah air. Supaya teman-teman tahu kalau di tempat-tempat seperti ini jangan terlalu dekat air ya, meskipun tempatnya seperti ini jangan terlalu mancing. Kalau mancing jangan terlalu di bawah-bawah air, karena ada, kita nggak tahu ya ada penghuninya atau enggak, dan ternyata ada teman-teman. Jadi moga-moga nanti dia pergi ya, di sebelah sana ya, nanti akan saya zoom. Kami berdua udah sama lele di sebelah sana, nanti saya zoom ya lele ya, kelihatan dari sana. Nanti saya akan naik ke atas itu dan saya akan pakai kamera ke saya zoom di sana ya. Oke teman-teman, ini tadi baru nyampe ya, baru dapat beberapa ekor dan tak ada suara itu, bikin kaget teman-teman. Oke, hati-hati ya siang mancing-mancing di tempat seperti ini ya, jangan ceroboh, jangan masuk ke dalam air. Oke, akan saya zoom ya seperti apa. Oke, itu kawan saya teman-teman di ujung sana. Mudah-mudahan nanti dia nggak terlalu dekat ke air ya. Sana lele sedang mancing di sana. Oke, akan saya tunjukkan nanti tadi yang bergelombang itu teman-teman ya, luar biasa, saya sampai kaget. Saya akan mutar ke sana ya, mutar ke sana dan naik ke atas sana, saya akan zoom dari atas itu. Mudah-mudahan nanti masih kelihatan. Oke, teman-teman berhati-hati ya. Masih kelihatan di sana teman-teman. Coba kita zoom ya. Tuh teman-teman. Kelihatan ya. Buat teman-teman yang hobi memancing di tempat-tempat seperti ini harus berhati-hati ya. Jangan nyebur-nyebur ke dalam air. Tuh teman-teman, kelihatan ya. Coba kita dari arah belakang ya, ini dia tuh. Dalam tidak mbak atau nuan.